terhadap 3 orang. 3 orang dengan inisial RM, AM, dan AD. Adapun ketiga pelaku itu melakukan pemerasan terhadap berapa orang, yaitu dari masyarakat dengan mengatasnamakan salah satu ormas, ormas yang berada di Pekanbaru. Adapun modus operandi yang bersangkutan minta uang keamanan. Yang pertama dia ada tiga, ada pertama dia ulangi. Yang pertama dia melakukan modus uang keamanan. Ketika uang keamanan itu diberikan, dia tidak akan melakukan ancaman kekerasan. Namun ketika tidak diberikan, dia akan melakukan ancaman kekerasan. Yang kedua, dia melaksanakan proposal, membagikan proposal kepada masyarakat untuk ada melaksanakan kegiatan yang ternyata kegiatan itu tidak ada. Yang ketiga, modus operandinya yang bersangkutan ini pura-pura isi pulsa. Setelah pulsanya masuk ke nomor telepon yang bersangkutan melarikan diri. Jadi atas perbuatan tersebut kita amankan dan kita lakukan penyidikan. Dari pengakuan yang bersangkutan melakukan aksinya dari tahun 2019. Jadi kita juga sekarang menghimbau kepada masyarakat yang merasa jadi korban untuk segera melaporkan ke Polsek Tambak.